بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى بالله واليوم الآخر. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, walaupun masih muda saya selalu manggilnya Kang karena kaya dengan pengalaman dalam berbagai aspek dan sekaligus guru saya.
Ibu-ibu ya, bergembira karena seperti yang disampaikan tadi Pak Wali ya, sekaligus dapat masjid baru, bukan bahannya baju baru. Pagi hari ini kita meresmikan Masjid Jami Barokatul Muslimin. Jadi mudah-mudahan masjid ini membawa berkah. Amin. Memakmurkan masyarakat, bisa memakmurkan masjid di Tasikmalaya ini. Dan masjid ini bisa memakmurkan masyarakat. Masyarakat di sekitarnya khususnya, dan masyarakat Tasikmalaya umumnya. Insya Allah dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Pak, ini kan ya, tadi Bapak sempat bilang netralitas ya, Polri dalam pilkada. Ya, tanya masjid dulu, tanya masjid dulu. 97% kan dibangun secara swadaya, Pak. Iya, betul. Nah, di pemerintah hanya 3%. 3%. Nanti akan ada penambahan lagi. Bagaimana ya, itu? Harapan dari Pak sendiri ke pemerintah seperti apa? Iya, kita sedang. Tapi memang untuk anggaran membangun masjid, ya tidak ada anggarannya disiapkan oleh negara. Maksud saya itu 3% itu bukan hanya dibangun, dikelola oleh pemerintah, pesantren, sebagian swasta, terutama perumahan-perumahan seperti pesantrennya Pak Yusuf Ustadz ini, Yusuf Mansur. Beliau kan punya pesantren, ada masjid, dikelola oleh pesantrennya itu. 90% seperti ini masjid. Jadi semua dikelola dengan keikhlasan, ketulusan dan keikhlasan. Jadi membangunnya tulus ikhlas, imamnya, pengurus masjidnya tulus ikhlas. Nah, ya itulah yang saya bilang, hasanah keislaman di Indonesia itu nggak ada yang bisa mengalahkan di dunia. Nah itu komentar saya. Oh. Subhanallah, bisa diselesaikan kurang dari 1 tahun. Alhamdulillah. Karena itu, saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama, kepada Pak Syaf yang tidak pernah berhenti mensupport kami, saya sebagai ketua panitia, setiap saat dengan doa, dengan bantuan, dengan segala macam kemampuan beliau sebagai Wakil Ketua Umum DMI Pusat, yang memberikan support tidak hanya untuk Masjid Al-Hidayah tapi masjid-masjid lain di Indonesia yang insya Allah jumlahnya mencapai 8.000 masjid. Kemudian juga secara khusus ingin saya sampaikan kepada kakak saya, sahabat saya setiap saat, Bapak Haji Asep Saifuddin. Terima kasih Pak Asep telah memberikan begitu banyak bantuan, dukungan, spirit kepada kami panitia sehingga masjid ini bisa berjalan dengan sangat baik dan bisa terselenggara acara ini. Seorang anak saya, sahabat saya setiap saat, Bapak Haji Asep Saifuddin. Terima kasih Pak Asep telah memberikan begitu banyak bantuan, dukungan, spirit kepada kami panitia sehingga masjid ini bisa berjalan dengan sangat baik dan bisa terselenggara acara ini. Seorang muda yang sangat mulia hatinya, Haji Ade Maulana Saifuddin, saya nggak tahu ada di mana posisinya. Dia adalah pendamping saya, dia adalah pemberi support dan pemberi solusi-solusi di setiap kesulitan yang saya dapatkan dalam proses pembangunan ini. Terima kasih Pak Haji Ade Maulana Saifuddin. Dan
sahabat-sahabat saya, Mas Joko, terima kasih untuk supportnya, Pak Indra dan Pak Kapolres di jajaran Tasikmalaya, Tasikmalaya Kota, dan kemudian juga Ciamis dan yang lain-lain.